Dia kena hepa. Hepa mengapa? Hmm, tu. Ambil maksud, ambil maksud. Ah, ha, tu tua apa tu? Tak ada apa pun anak tu kan, apa anak? Esmaya? Ha, tak ada apa. Tok tua, bekas tok tua. Ya panggil tok tua gitu. Cuma ya panggil bekas tak bekas tu pasal kita cerah. Atau apa isteri kita tu mati. Nah, hati itu baik Melayu kita panggil bekas tu. Dia panggil bekas. Ha ha, kau kau balik kau anak mak tiri tok tua mana ni? Hmm, tak ada kenangan dah lah. Dia tak ada kenangan, dia putus kata dah lah. Ha, dia putus kata dah lah. Ha, dia dia tok tua hingga ke atas. Ha, maknanya ibu isteri yang kata sebut lah Quran. Wa ummahatu nisaikum. Ha, tu yang kata sebut tu. Wa ummahatu nisaikum. Atah kelip pada kumbi ayat hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu lelaki. Ha, hara akan apa tu? Akan ibu-ibu kamu. Dia panggil ibu nasab, ibu yang melahirkanmu, sama ada dengan jalan sulbi, dengan jalan mubasarah, mak yang melahirkanmu betul, ataupun mak hanya ke atas, dia panggil ibu melahirkan jalan wasitah, kita panggil tok, nenek-nenek, tok wayah hanya ke atas. Tu diharamkan atas kamu. Lepas tu pelakoh panjang duk bila tujuh hari duk bila, dia panggil mahram bin nasab, mai sebut sabitnya sihr. Dia kata wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu bagi isteri kamu. Itulah kita panggil mertua. Maksud apa kata tu tua? Ha, ibu-ibu. Maka murad dengan ibunya panggil ibu, ibu dengan secara hakiki, ibu dengan secara wasithah. Nenek-nenek-nenek, ha, mak perempuan isteri kita, mak bagi mak nak dia selagi ada apa lapis pun. Orang zaman dulu ya, dia banyak lapis pasal dia umur panjang. Ha, kita ni tebal-tebal tak uwek tak nye nak cakap tu lah, kata tak nak dia dah lah. Ha, ni cicit dia yang tebal-tebal dia pun nak dia tak nak dia dah. Ha, banyak ke cucu kat datu dah. Ha, yang naik atas hingga ke atas. Ada pun kalau bunyi kata apa tadi lepas pada itu tok tua kita tu, mak tiri tok tua, ada anak-anak dah, ada anak-anak dah kita ni. Ha, ha, yang bukit-bukit hak dia ada lah. Anda anda dak kat kita dak dia. Yang kiri dah nah. Itu dah. Ha, tu dia. Kalau mau makan boleh di sini. Ada juga, ya buka ada kenangan noh. Mau nakal ini ada kenangan noh juga. Hmm, tu. Ali. Dia menikah dengan Fatimah. Eh? Bah dekat Fatimah nak mati. Dia wasiat, dia pesan, kalau aku mati mu ambil anak dara aku, Umamah binti Zainab, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali ni menantu Nabi di segi anak Siti Fatimah tu. Bila dekat anak mati Fatimah, Fatimah pesan suruh ambil anak dara dia, iaitu anak si Zainab. Nama Umamah kata hadis dia Nabi dia dukung semaya dia pokan dia maya tu. Umamah binti Zainab. Jadi mana Ali tu nikah dengan Fatimah. Bawa mati Fatimah, dia ambil anak saudara Fatimah. Nah, tu orang kata antara Umamah dengan Fatimah tu anak saudara dengan mak saudara. Hak haram tu haram himpun. Hak haram himpun sabit pada hadis, hak himpun dua beradik tu sabit dalam ayat. Wa anta jama'u bainal ukhtain. Ha, diharamkan atas kamu bahawa kamu himpun antara dua beradik. Sama dua beradik semak sepak, sepak atau semak. Nah, hipun tak boleh. Kalau sesa tak apa. Ha, tengok Nabi buat dia. Dia nikah Rugayah anak dia tu. Sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Uthman. Bila Rugayah mati masa perang Badar. Mati Rugayah, dia menikah pula dengan anak dia adik tu Ummu Kultsum. Nah, tak panjang hari dua beradik dia. Mati Rugayah, dia nikah dengan Ummu Kultsum. Mana Uthman nikah dengan adik ipar. Mati pula dah Ummu Kultsum habis anak tina Nabi. Nabi kata kalau aku ada nak tinah apa 100, aku akan tahwin dengan Uthman.
Dia ada arah habis lah nak tina dia. Lepas dia demam ni berada ni, Abu Bakar, dia jadi tok tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tak Fatimah tu, belum ada nikah dengan Ali lagi, tak Fatimah. Jadi belik pada kadir ni, memang dia sahabat sungguh. Bukan dia, oh, kita ni sedang dengan saya dia. Dia tak sayang-sayang, adik murah aku ni. Tak ada apa-apa. Oh, sahabat sungguh, sahabat ni lah kita tengok nak tiru tak alif. Ada hera, tak ada hera, ya sahabat dia bersih sungguh hati. Nah, sahabat tu dia cemerlang sangat tu. Nabi hidup sayang Abu Bakar ajak daripada umur 20. Abu Bakar umur 18. Saya rapik. Dekat 20 tahun saya tak jadi Nabi. Betul dia awal-awal dia berimel Abu Bakar. Eh? Ha, lepas tu apabila mati Khadijah, dia menikah dengan siapa? Dengan anak Abu Bakar. Masuk umur 9 tahun. Dengan hidup saya lama-lama nikah dengan anak saya. Lepas tu tua muda wadahnya tu ada belakpo Nabi tua badak wakah. Aduh. Lepas tu boleh menikah dengan Aisyah Fatimah. Abu Bakar ni tak dengan Nabi. Fatimah anak Nabi, anak-anak Nabi tak senyap. Abu Bakar dah tak boleh ada tu. Bila lagi Umar tak pula, saya nak Umar. Masa minta Fatimah, Nabi senyap. Itu dia mahu dua ni tahu. Ah, kenapa kena ayat ke Ali ni mana? Dia sama Ali. Eh, Ali mu duduk baiknya dia, tak Fatimah. Ah, Ali pun aku tak khabar, tak kedambar kot tu, kenapa eh? Ali ni, ayat tengok dia mu. Hamba menitah seada, ha malah Nabi kata, Allah Ta'ala apa suruh aku kahwin dengan mu dah. Lepas kahwin nak ambil si kahwin, Ali dia tak ada gapa. Kelik itari nak tak si kahwin, kelik itari tak ada gapa. Lepas baju atas mu tu, aduh, tu aduh, nama kena duit itu tak ada. Itu dia. Itu apa nama ni? Aku doh tak ada. Pas itu dah nak tak isi kahwin, saya nak Usman pula ni. Baipa tu lewi saya nak li. Jadi demo ni kemah kemih sungguh sahabat memang tu. Itu. Tak ada kan? Itulah di antara sahabat yang kemah. Kita ni tak gomong. Kira tu. Tak ada kan? Itu masya Allah. Kita tengok cerita khabar tu belah tu. Main sunnah. Rukun mana? Semayang sunnah. Semayang sunnah. Rukun cucu. Tak ada tak apa. Sunnah fardu pun tak ada apa. Rukun cucu. Asalkan dia tu suci. Kalau gitu masalah kita sini ada sedikit parah antara apa nama anak cucu yang lelaki dengan perempuan ada sedikit parah kita sini. Sebab apa oleh anak jantan ni tak jawi. Kita main jawi besar ni. Kalau contoh orang Arab dia jawi di kecil-kecil kan. Dia jawi kecil-kecil. Ada masalah kan kita tak berada betul najis di kulit tu lah tu. Najis tu ada zaman kalau kita pergi dia dukung dia berarti kita tak tanggung. Tanggung najis yang ada berhubung dengan hasyafah zakat dia tu. Kerana hasyafah zakat dikira anggota zuhir. Bila zuhir najis dia di zuhir tak boleh lah. Najis batin tak apa. Ingat najis batin tak apa kan dalam perut ni. Tak ada kan? Berapa gatal dia kira? Tak ada apa dia batin. Dia kira zuhir. Ada pun cucu nak anak-anak cucu perempuan dia tak ada apa. Asalkan bahasa suci. Tapi solat ni tu biasa pakai jawab. Ingat kat situ. Nah. Ya bagi pakai cawak. Pakai cawak saya dia kecil lah cawak lah apa. Tu nak jaga pula dia tu. Jadi ala kulliha pentingnya bila zahir budak tu suci, pakaian dia tu suci, tubuh badan dia suci, anak perempuan tak ada apa kita nak main kata tak tekok, main duduk tak riba ada masalah. Tapi kalau anak lelaki nak ingat sikit. Pasal dia ada kulbah, ada kulub. Najis lah. Tu je. Itu dah masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dukung umamah dah. Bahawa bila dia nak sujud dia letak cucu dia, dia sujud. Banyak bangun je. Ambil tak dukung pula. Apa pula yang nak ajar kata perbuatan yang sedikit tak ada gapo dah semanya. Kodah tu tak ada mencacatkan. Lebih-lebih lagi pula dia khusyuk. Nah. Itulah yang nak ajar pada kita. Oh,
nampak ni sikit sebagai rekat pandok dia. Dia kata saudara minta tolong semayah hajat. Lepas tu di mana tempat tuju nak niat hajat tu? Dia pada asal datang wari tu dalam di doa ni. Dia sebut dalam doa ni lah. Antara lainnya tempat doa dia tu bukan Allahumma la tada' lana zamban illa wafahna safakhir pada wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridhan illa qadaitaha. Situ habaq tu ya, kalau kita tuai sendiri kita tahu hajat kita, keperluan kita ataupun kita nak ke muga apa, kita lah lebih tahu tuai sendiri. Sebab itu pada asal disyaratkan semayah hajat bagi orang yang ada hajat. Kita ada hajat, maka kita minta dengan Allah sebagai tuai hajat. Allahus Samad. Apa makna As-Samad? Allazi yasmudu ilaihi fil hawaij. Nah, allazi yusmadu ilaihi fil hawaij. Tuhan yang dituju ditumpukan kepadanya pada segala hajat dan keperluan. Kita hajat minta dengan yang lain cara zahir, ya, hakiki minta pada Allah. Lalu tu bila kita tuai hajat, kita tahu kita hajat ke apa. Lalu kita doa tadi tu, kita tahu dah. Nah, wala hajatan, tidaklah sesuatu hajat ya Allah. Min hawaijid dunia, daripada hajat-hajat apa so dunia kan, wal akhirati hal akhirah. Tapi dengan kait sikit nak, hiya laka ridhan, jangan tinggal. Ya iya hajat kita dak nak tu bagi engkau redha, hak engkau redha nak. Dia turut hajat kita tak ada kira redha tak redha. Kalau dia tak redha kita hajat kita, dia tak redha minta dia yang murih ya. Tak itu kan? Kita nak bagi maksiat, dia tak redha pada minta dia. Ya murih, ya wih, ya wih dengan murih. Ayah nak duit satu kot, kenapa? Nanti tiga letteri, kodak ni ambil ya. Ambil pun wih dengan mongoh. Kalau tidak kat, wih belakang pagi. Kenapa lah? Dia minta bagi maksiat, minta dengan kita. Haa, nanya kita. Ada itulah kita kena kait. Wala hajata min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridha. Iyalah hajat kita dah minta ni bagi akal redha ya Allah. Illa qadaitaha, malaikat mu tu tunailah. Ada apa yang ginya hati selalu dah situ. Tapi dah kita orang luar semaya, bukan hajat kita, nak tahu dah demo hajat ke apa. Nampak tak? Demo mai minta tolong kita, tolong mai hajat ke. Kita tanya hajat ke apa demo. Moga kita ada hajat ni. Demo hajat, hajat ke apa? Yang nak hajat satu persatu lah. Kalau molek ah kita berarti belum minta minta dengan dia. Kalau benar tak molek tak leh nak minta aku tak leh tak apa. Kita tak leh tak leh tak leh. Nak ayat situ lagi dah baik nak tanya. Apabila tanya dia ya hajat ambonya gin nak selamatlah. Ambo nak kerja buat satu perkara hak ambo tu ambo gi pandai tu dah minta taklah. Ha, kita minta kalau benar tu redha bagi engkau, mu tunailah. Kita tahu dah hajat dia tu. Yang mai sendiri dah kita dah minta hati mari dah tu nak hati lah tu. Tak gitu kan? Tapi orang kita sengaja penting lagi dalam semaya, dalam sujud ke apa-apa, duk panjang ke sujud, duk sebut ke hajat ataupun niat ke dalam tu. Hak tu atas kita lah, buat pada nak sungguh-sungguh tu jadi. Banyak tepat. Ha, itu kan? Ha, pada asalnya mengilah tu ya. Mengilah tu ya. Mana tu dari doa kita ya ada siap dah. Itu dia doa ada siap dah. Ya, cukup lah untuk kali ni. Ha, lepas tu, seperti biasalah. Nah. Kita mai tengok Sony katanya hukum bersugi gigi. Ha, nama tu dia dah baca tu dulu. Sebelum solat dengan tidak berkomo. Kemudiannya, ha, mana tidak tidak berkomo selepas pada bersugi itu. Ha, so dia tanya. Dan pula lepas bersugi itu taruh. Ha. Ah, terlupa. Ha, ini tak ada yang berkukuk siapa dia. Ha, nah. Dan pula lepas bersugi tu taruh dalam poket baju dengan tidak basuh lah. Ha, tu. Ada orang kata solat tu tidak sah. Ha, ada orang kata solat tu tidak sah. Ha, bakpo kerana bawa bawa najis berkali. Berkali dah tu deh kerana bawa najis. Ha, tu je tulisnya. Ha, ni dia orang panggil kata kita nak hukum tu ya kena mengikut data makrupa masalah tu.
Rupa butuh kaedah ni dia pergi kena lorak kaedah. Kalau kita mengaji kaedah, ya lagu ni mengaji kaedah. Tapi kita nak tertebik pergi prakop, pergi pasir tu. Kena jaga molek lama sekerubuk, no lain ke. Ya jadi tak, no. Nak tengok lah surat, ya lah tu dah sekeru ni bos itu. Hak ni bos itu, dia tunjuk. Dia tunjuk satu wak gini, dua wak gini. Ada surat tu, ada surat lah tu wak itu. Tapi ni pergi lagi nak prakok ni. Buka tong mari hidup selera nak pelekat laguan. Kadang-kadang cari orang rata nak pelekat. Satu surat kumuh dah kata. Ha kumuh dah kumuh ini. Ya. Dia nak pasal tak kena. Ha ni masalah. Jadi kita tengok di sini. Ni kita tengok rupa masalahnya di atas. Ha ni hak jawab di bawah ni. Bersugi gigi. Kali kita ambil pasal kapung ke apa? Brus gigi. Ha tu mudah-mudah. Brus gigi. Tetapi apa nama ni pahami pengertian kita bila sebut brus gigi, kita reti dengan alat yang tertentu. Pak saya panggil prank fun. Nah tu. Ha kita panggil brus gigi, alat hak makhluk hendak beli itulah. Itu brus gigi. Pas tu bila kita beli hak kayu arak, hak dok beli di Mekah dan sebagainya tu. Hak tu panggil bersugi. Ha. Tak panggil beruh gigi hak tu dah. Panggil bersugi. Lepas tu kalau kata beruh gigi kena ambil hak lagi. Jangan hak ni tak jadi. Hak ni tak panggil suka, tak panggil beruh gigi, panggil bersugi. Ni duk pelin le lorak tu lagi dah. Ya. Ha. Itu lah berus gigi. Ha, dalk apa nama ni berus gigi. Dia panggil kata gosok gigi. Gosok gigi. Ha, gosok gigi. Ha, beruh gigi, gosok gigi. Pas gosok tu dengan apa tu boleh alat. Dengan apa yang ni dengan alat nak menyugi tu, nak meruh tu alat gapo? Beruh nung hak beli ni pun jala dan apa saja benda hak yang boleh menanggalkan. Walaupun kita ambil mangan nyu tak apa, ngan kerah-kerah kata-kata jadi bulu oh, boleh ada masalah. Apa saja, hatta setengah ulama kata terkadang tu tak ada roh, jari ni pun boleh ke. Bila jari ni kasar. Dari bahasa wak kerja siang malam ni, oh jabat salih apa pergi atau gaji. Astagfirullahalazim. Ada kada hang boleh jadi berang-berang tu tubik lah nah. Ha, nah ayat kata su tak ada roh ada ke ulama wak kira. Kata setengah buku dengan khirqah. Ha, tu ganti ke alat nu. Baik. Kali itu bibiti lurah kata gosok gigi dengan alat-alat yang tertentu sama ada alat beli kedai ataupun alat ni. Tetapi ulama kecek kata kita beruh gosok dengan kayu arak tu afdal. Nah, tu dia. Lalu tu ambil alat tu mari. Karena ia ada lagi khusyak-khusyak banyak perkara lagi kan. Ha, tu dia. Tak ada apa lah. Sudah dia kata beruh gigi tak ada komo. Ha, tak ada komo. Ha, lepas pada beruh tu. Lepas pula ya tak? Lepas pada beruh tu taruhlah dalam poket baju. Ha gonyong-gonyong-gonyong-gonyong. Gosok-gosok. Boh nah kada aku. Ya, ada setengah letak tak telinga. Dah dah. Ha telinga yang apa ada lekat di situ. Tak dia tak itu. Habis itu dengan tak ada basuh gapolah. Sudah. Ha kalau hak dia nak tanya dia kena tanya apakah hukumnya? Ha bagaimana kah? Ha tu nak tanya. Tapi tak ada tanya dah. Ya royak. Ada orang kata solat tidak sah. Ada. Ada orang kata solat tidak sah. Mayat tu tak sah. Mayat yang kerana? Kerana bawa najis. Ada. Kerana bawa najis. Pas kalau kita mengaji dalam kereta, orang semaya dia bawa najis. Tapi bila itlak kita tanggulah. Kalau nak tukuk tafsir banyak lagi. Mana kita tanggul kata najis yang tak dimaafkan lah murak sini. Kerana bawa najis. Setahu kita bila kita semaya dia bawa najis, sah ke tak semaya? Tak sah lah dengan cara tak ada tafsir tidak lah makan mudah-mudah. Ha, tak sah. Yalah lah dia kata semaya tak sah kerana bawa najis. Nah tu. Pahala nak kata mana lagi kita tanya ke lah. Dia baca sini kena baca dari kumuh tu. Kumuh tu sekerubus sini tapi pergi pasir bos lain. Nanti ya masalahnya. Pagi tanya orang nak kata kerana muka dia kata semaya tak sah kerana bawa najis. Betul masalah ni. Tapi orang tu tu bawa najis ke tak? Hak-hak kata sugi saat ni tu buatan nama Zaid.
perang boleh buka Allahu akbar. Kita kata semaya tak sah kerana bawa najis. Dia baca kitab. Zaid tu kena tanya dulu kaya sugi dia suci sokmu. Bahaya mulut dia dah berusak mu, dia suci sokmu. Dok kira dengan kita aja dari sekali ni. Itu ha, dia. Ya hak ni dia nak maya dia beruh nak semaya apa dia beruh nak ambil apa dia nak ambil wuduk pun dia sugi. Sebab tu Nabi SAW dia tak kalu ku tak bimbang takut nak menyusah umatku ku nak suruh beruh sokmu setiap kali inda kulli wuduk. Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu. Satu riwayat 'inda kulli salatin. Setiap kali nak sembahyang, setiap kali ambil wuduk. Apa tu ambil wuduk tu? Setiap kali ambil wuduk, mana adakah ketika nak ambil wuduk? Setengah kata anak wuduk tu beruh. Kata setengah ada beruh ketika berkomo. Pasti kecil pula. Kalau kita beruh tika kamu, tak payah dah niat pasal dia tadumun. Maksud dia kata niat ambil wuduk ni dah. Nah, itu dia. Kalau itu nak ambil wuduk pun beruh. Pas sebelum tu menyelakti. Sudah makan sunat menyelakti gigi. Kita panggil colek gigi. Pas sudah makan, beruh. Pas beruh, dia basuh. Nah, nak ambil wuduk, beruh. Ambil semaya apa? Mulut duk cuci sokmu. Nah, itu dia. Nah. Lepas tu dia berusaha umur. Lepas tu ketika dia ni banyak sunat sugi tu kalau kita kecek bak sugi tepat dia masa tu tak boleh hatakan. Dia luar-luar pun dia gini nak baca Quran nak berzikir pun. Ha, dia ini semua. Apakah bagi dia kata? Habis luar semua dia basuh. Najih tak ada. Bang tu bukan mesti najih. Ha, dek kalau itu kena tangan kata sugi dia tu suci semua dia jaga semua suci dia mulut dia tu suci mulut dia dia nak semaya senang-senang oh, Allahu Akbar tak ada apa-apa si Zaid tu ha, dia kita kata tak sah semaya kena buat najis sungguh dah buat najis kau ni buat najis dah ha, tu dia kata kena prakok suku tak boleh ketung buka buh lah ha, pasal tengok lah ha, dek kita kata nama ada tu? Ha, pastiah lah daripada tu dah. Ya daripada tu. Ya payah nak tatabib nak prakop tu payah tu. Habis itu dah. Ya kadang-kadang orang kata, ya adalah beberapa perkara tu. Tak kena perang-perang-perang semua. Kita tengok hak ni dulu. Dia menulis kata masalahnya satu ekor kambing. Kemudian tuan dia tu kata, kalau aku dapat perkara ini, ha, ni tak tahulah, gapo tak tahu tu gapo. Kalau aku dapat perkara ini, ha, perkara ini ni tuan surat ni, jelah tahunya masalah tu. Berkali hak ni, hak tua dok pengen kata meniak, gamanya. Ha, dia kata, kalau aku dapat perkara ini, perkara gapo tu dia maklum di sini dia lah. Ha, ya, maksud perkara ini tu adalah satu perkara dalam kira dia. Lepas dia kata, aku nak semelah kambing. Aku nak semelah kambing ni. Ha, kambing ni ke kambing itu, tengok tulis rupa nak serupa ni. Jadi rupa-rupa dia ining ni, dia panggil apa tu? Kalau dia mengaji kedah, dia panggil isim isyarat. Sebut kata kambing ini, tentu dia ada musyara ilaih. Kalau tak ada, tak sah nak kata kambing ini. Dia tak ada kambing sekah bu, kambing ini, kambing ke mana? Tentu dia kena ada dah kami duduk deru depan dia tu kalau banyak ekor kami ini je mana dia isyarat kepada satu ekor kambing dia panggil jadi ta'yin eh jadi isim ma'rifah orang panggil kalau kata kalau aku dapat suatu perkara perkara sesuatu perkara aku nak semelih kambing ha tu nakirah tak tahu seekor manalah nanti kau ta'yin semula kau menentu semula cari beli kau gapo ikutlah moga nak makan nak semelih kambing. Adapun aku nak semelah kambing ini arti dah. Arti kata dia ada kambing dah. Tunjuk kambing ni. Tapi nak kambing sendiri, kambing ni kambing orang tak leh. Tua nak widah. Buat kambing ni wanita ke depan rumah dia. Itu dia. Segera pahalnya kambing dia dah lah tu. Kambing ini dia kata. Tak apa. Kemudian tak kalau tu anak dia. Ha, anak tua kambing ini, ni. Anak tua kambing ni ataupun anak rehat kata saat ni tu ambil kambing itu pergi buat akikah. Nah, nah pergi buat akikah anak dia masalan. Soalnya adakah memadu akikah itu?
Jadi nak tahu memada tak memada di sini di akikah tu kena mai kira dia kata macam ni tu jadi apa kata belah ni. Nak kira situ dulu. Kita kata belah ni dari segi hukum syarak jadi apa kita katalah ni. Tengok lafaz. Kalau aku dapat perkara ini, cuba buat misal segapo perkara ni. Ha pitih lah. Ha tu dia orang kita dah tak cukup pitih lah sangatnya. Nak kita ke? Kalau aku dapat perkara ini bolehlah pitih boleh 10,000 dalam bulan ni masalan. Dia duk kerja gapo kita kata, dia boleh kalau dia boleh pitih 10,000 dalam bulan ni ataupun 5,000 ikutlah tu. Aku nak sembelih kambing. Aku nak sembelih kambing ini. Maka dalam berkecek lagu ni ni kalau kita kira dari segi bak nazar panggil nazar ke tak? Ha, cuba jawab hok duk mengaji lepas pada duk royak mari lepas pada panggil nazar ke tak? Tak deh. Ha, sebabnya tak ada sebut lafaz nazar. Kalau dia kata kalau aku dapat pitih bulan ni 10,000 masalan, ha, aku nazar bahawa aku nak sembelih kambing. Ha, disebut kelimah nazar di belakang. Tak apalah, soreh situ. Atau dia kata bagi Allah atasku bahawa aku nak sembelih kambing. Ha, mana-mana satu dia panggil ada, ada dia panggil ada kelimah menunjuk tak iltizam. Mana? Kelimah untuk nak pelazim sembelih. Sudah pada tu, pas sembelih kambing, sembelih apa? Dia tanya pula situ. Kalau kau boleh perkara ini, aku nak sembelih kambing. Nak sembelih apa? Melih mati kita. Melih saja kita. Ha, kita buh kata kalau sembelih saja. Apa hukum? Sembelih saja tak apa hukum? Jawab dulu. Nak tanya hukum. Ya hukum ni wajib haram. Ha, tu dah situ. Eh? Ha, siap. Ha, ni duk kilah ni. Sembelih sahaja kita. Apa hukum dengan sembelih sahaja kita? Eh? Tangga genah duk haram. Kalau kaca naik lagi duk tangga haram. Sebab sembelih saja ni tak boleh. Yalah. Sembelih apa sembelih sahaja gitu. Hukumnya haram lah sembelih sahaja gitu. Kalau itu kalau bagi haram nazar tak sah. Ha, nak situ. Ha, kalau tangguh haruh. Tapi dia tak haruh lah. Mereka sembelih nyawa ni bukan dia. Eh? Kambing-kambing pun jangan nyawa. Ha, kalau itu semata-mata nak sembelih. Tak ada nak buat jamu nak apa tak. Itu dia panggil haram. Lagi pula idha'atul mal. Mengkhianat, khianat harta. Tak boleh. Harta haram. Bila haram, nazar tak sah. Kalau sembelih nak akeh. Sembelih nak akeh. Dia panggil kata, aku nak sembelih. Sembelih apa sembelih nak makan kambing kita? Dia panggil dia tangan mubah. Tangan benda haruh. Kerana buku makan kambing. Tak ada masalah. Tak boleh ke apa. Pasal nak sembelih, sembelih dah kambing ada. Dia panggil benda haruh. Bila benda haruh, nazar tak jadi. Dia kena kurbah. Ha, ni cara kita nak kata apa-apa. Sebab kita kena belajar. Kalau tidak, dia tak jadi kebajikan. Cada-cada nak buat kebajikan. Tapi tak kena kok kebajikan tu lah. Main sembelih nak makan kambing gitu. Tak mesti dah apa. Dah makan sembelih nak makan lah. Ha, maka kalau nazar tak jadi kerana perkara mubah. Ha, kalau kata aku nak sembelih kambing buat jamuan. Ha, tu bagi jadi kurbah. Kerana diafah tu hukumnya sunat. Apalagi bagi orang yang boleh nikmat. Sunat kita syukur nikmat. Kata tu sembelih kambing buat jamuan. Jamu orang makan. Tu sunat. Ha, maka bila kita nazar jadi wajib. Ah, tu hukum dia. Agar kita meniak belajar meniak dah. Tu dia. Ah, tu dia dah. Ah, itulah kalau kita kata bagi Allah atasku bahawa aku nak sembelih kambing buat jamuan, dia panggil dhiyafah. Sembelih kambing li dhiyafah. Ha, tu bila kita buat mari bagi Allah atasku aku nazar masalan bahawa aku nak sembelih kambing buat jamuan. Itu jadi wajib selalu. Kerana sembelih buat jamuan itu sunat. Kurbah. Bila kita nazar, jadi wajib. Ha, bila wajib, sembelih dah, jamukan. Tak sama akal kita, jamu. Buat jamuan. Wajib buat jamuan. Ha, kita tak boleh. Buat jamuan. Eh?
Eh? Dak tak dak nak kira hak demo sedekah kita, dak kira kita menazar ko dulu demo sedekah. Kita dak menazar ni. Hak kita nak semula. Gitu ke? Tu dah kita nak buat kebajikan, we tentu kebajikan. Tu dia. Baik dah. Tengok ayat kata bagi sunat dan kita menazar jadi wajib. Pas menazar nak buat jamuan, ya kena buat jamuan. Bila sah di situ dah, tak boleh nak buat muka lain. Situ baru bina tak akikah jadi tak jadi, baru pergi kot tu. Dah sah dah di sini, bermakna kata kami ini sudah pun hilang milik daripada kita. Orang kata wajib dah sakut dah kerana kita iltizam. Kita wajib dah diri kita nak semelah kami ini. Wajib dah syarat tekan dah kita. Wajib. Hingga kita tak takyir masa tu, ikut saja nak esok ko, lusa ko, minggu depan tu ikut kita. Tapi kalau buat dengan cepat, dia panggil lepah dengan cepat. Lama ya dek saku. Gitu ya. Kalau kita menentu kata bagi Allah taku bahawa aku nak semelah buat jamuan lusa, ha nanti lusa nak buat hilang tak leh. Karena kita takyin masa. Tu pula-pula di lapar kita bakti kena nak itu lapar. Ini jika kita sebut bagi Allah taku ni tak ada gapo ni. Tak ada gapo bagi Allah taku, apa tak ada aku nazar, apa tak ada pula nak melah kambing. Jadi kira gi kira mari nazar pun dak. Maksudlah kata jamu eh podok semata-mata aku nak semelah kambing. Jadi kalau berlagu ni bukan nazar. Janji nak semelah, pas nak semelah pun bukan kebajikan. Maka di sini boleh diilghakan syarat tak kira tak ada masuk dalam kebajikan. Bila kita bila tak jadi pos itu dia mak mai buat akikah hok nun jadi tak ada apa dah sini tak ada jadi apa di sini. Tu ya tu tempat nak kira benar nak situ. Sebab dia mau nak tahu betul akikah tu. Tapi kalau jadi dah sini tak boleh nak akikah tak boleh dah. Kena kerja ni lah tupu pada hak ni. Tu dia. Kalau kita tak kata juga bagi Allah pun kita kata kalau aku dapat suatu perkara ni duit boleh 10,000 masalan, aku nak semelah kami buat jamuan. Orang tak panggil nazar juga kerana tak ada sebut bagi Allah tu aku tak ada kata aku nazar. Tapi dia panggil dimenjadikan seperti nazar kerana janji dengan Tuhan. Soalan kita berjanji. Bila janji masalah wa'aufu bil'uqud, kamu sempurnakan segala ikat janjimu tu. Bila janji kok baik, kamu sempurnakan. Situlah ulama kata sungguh pun bukan nazar karena tak ada sebut kelimah nazar, tak ada sebut bagilah bagi Allah taku, tapi dijadi seperti nazar. Pada pihak lakukanlah. Tapi setengah ulama yang mana kata tak ada wajib apa kerana tak ada kait dengan bagi Allah, tak ada iltizam, tak ada sirat menunjuk atas wajib, tak ada. Dia kata kawan ni tilik pada janji ni. Janji kan ni. Janji nak buat baik, dia kena buat. Lagi tu. Maka daripada sini tengok. Kalau kita janji dengan apa kadang-kadang kita terlupa. Lama-lama dia tutup. Tu ada kena-kena tu. Sakit kan. No, lengah lupa. Janji mata dia mau ada janji apa tak gitu. Janji kata nak tanak nasi baru dah. Lepas tak ada tanak. Lama ingat silap. Tak apalah. Segar nak buat semula. Tak apa dah itu kak. Tu dia panggil tutup tu kita janji sangat. Tidak. Tu dia terlupa pernah we ingat nak buat lah mana. Mulah kak we. Tu dia. Baru kita ingat dah aku janji. Lepas bila kita buat lebih pelik siapa? Tak boleh pelik kita. Kita jamu orang makan kelebihan berapa. Dia mau doa pula kelebihan berapa. Janji sangat tak buat tu asal. Tu dia deh, itu hukum molek. Dia apa? Pusing ke pak nikah. Nikah kita nikah lah. Nikah anak. Tak ada apa je buka masalah isi kahwin, buka rukun nikah. Bukan rukun nikah dan dia tapi dia tapi mana wajib tak perempuan lelaki kena beri. Apalagi dia duduk, dia nikah dia duduk walaupun tak sebut isi kahwin, hak tu dia setubuh dah, hak tu wajib kena beri. Kena beri tapi isi kahwin tak ada sebut, dia kena pada ujrah misi, dia panggil apa? Mahar misi dia panggil. Mahar misi ni mana? Budak ni, anak orang ni, anak tok lebar ni berapa we kakak-kakak je dia nikah. Mak-mak darah dia tu ada buah-buah ni berapa. Penek yang ni batang mah apa sekali dia ni? Tu mudah.
Mahkamah berapa kilo lah ni? 15. Ha, 15 nanti 15 kilo. Saya berat pun kilo. 10 kilo. Satunya 10. Itu, itu mudah. Tapi mahkamah tu tak ada mahkamah. Hanya cetak sikit suku-suku. Tapi anak lebih kurang tu lah. Kali tu orang tak hanya step. Itu dia panggil mahar misil namanya. Kalau sebut 50 ribu, hanti ke 50 tu. Ini tak ada sebut apa. Tak ada sebut apa saja. Tak saja syarat wajib. Kalau kata mut'ah saja tak ada duduk nikah saja. Mana orang sana kata so kan, so mana pula tu. Banyak-banyak. Ya nak. Ya. Lepas tu Dua bulan tak ada kecil. Ya kena dah kita dah kata. Tapi nak hurai tak pandai. Kena dah ada kata dia. Apa yang kita pesek oleh awal. Tak kena dah. Kena dah tapi kita nak wayak tak pandai. Anak kita tu lawa ya. Itu sudah dia. Jadi sifat bagi Allah Taala tu banyak. Banyak siapa mana siapa tak terhingga. Apa tak terhingga? Tak puasa kita nak bilang. Sebab apa? Sebabnya banyak. Pada wakil tak terhingga. Lepas tu ulama' membicara kata tak terhengar pada wakil diisi ilmu Allah Ta'ala gatik tu. Tu dia dipanggil kita kan. Selalu sambil sekat tu je. Mana kata tiap-tiap sifat kesempurnaan. Yakni sifat yang menunjuk atas sepenuh. Muka Tuhan bukan? Tak sepenuh mana boleh jadi Tuhan. Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas sempurnanya semua tu wajib bagi. Bukan wajib atas tak benar ibarat lagi tu. Wajib bagi Tuhan. Kalau wajib atas tak boleh. Wajib atas ni mana tekan ni. Ni wajib bagi ni mana. Mesti dia tu bersifat. Nak tidak tak terima sama sekali. Iaitu tak terhingga banyaknya. Wajib kita cakap itu. Kita cakap kata banyak. Bandingnya. Malaikat kita percaya ke tak kata makhluk Allah. Percaya. Hamba Allah percaya. Lepas kita percaya ke tak kata malaikat kalau tanya banyak ke sikit malaikat? Banyak mana? Dia tanya dia. Tak tahulah, tak terhingga. Tetapi hak wajib tahu terjadi tafsir sebanyak mana? 10 nama malaikat Jibril. Tak tahu terjadi tafsir. Kemudian begitu juga segala sifat Allah Ta'ala. Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas sempurna, semua tu wajib bagi Allah. Banyak tak terhingga. Sebab tu dalam hadis kata la uhti sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Semasa Nabi duduk sujud sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail dia tidak sujud lama. Siapa sangka Aisyah ni mati ya Rasulullah. Dia bangun dia gagal. Tapi Rasulullah gerak-gerak jari dia. Tak ada mati. Tunduk boleh. Lepas pada tu bila Nabi SAW beri salat, apa Aisyah? Muska apa mana? Ada. Dia kata, moga Rasulullah dah sujud lama kan? Moga selayak dengan Rasulullah. Boleh jadi mati dah dah sujud kerana munasabah dengan Rasul. Mati dah sujud, mati dah kebaik mulai. Dia tengok, lepas tu lalu tu lah. Untuk kena yakini dia tu. Lepas tengok Rasulullah gerak jari, dia tahu kata, tak ada apa-apa. Pasti ya dia dengar itulah dia baca kan ini ada. Ini ada doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Itulah ulama ambil daripada hadis tu di antaranya dalil yang menunjuk kata sifat sana'an, sifat kepujian Allah, sifat kesempurnaan dia panggil sifat kamal. Bila jamak kamalah kita dah panggil dia. Segala sifat kesempurnaan itulah kata sana'an 'alaika tullah uhti sana. Aku tak dapat hingga Nabi kata. Banyak sifatmu aku tak dapat nak bilang satu persatu. Hanya tu dia kata wajib kita i'tiqad segala sifat kesempurnaan wajib bagi Allah, banyak tak terhingga.
Tetapi hak wajib atas kita, wajib atas kita ke apa? Wajib atas kita boleh tahu secara tafsir satu persatu 20 sifat atau 13 atas hilah. Ha, ulama di sendiri lah. Ha, tu saja. Ada apa? Pada ada setengah orang dia nak ambil katanya nak apa, nak menyalahkan sifat 20. Oh, sifat 20 sedangkan sifat tu ha, banyak. Ha, apa buat 20 je? Bagi kita kata apa? Kata kau tak erti juga. Boleh dia percari duri ya. Apa hal ni tak ada tak mula. Kata dia rakyat senang. Takut juga terkena tu. Haa, tak ada. Waktu hal ni pun, ah, tahu apa tak tahu juga. Apa mungkin tak tahu? Haa, tu dia. Nah, jadi nak rakyat dah tu lah lepas buat jadi keliru orang. Orang dah bawa kena ni dah. Tapi kena cari orang awal. Ada dan mari. Yo. Hmm, tu dia. Baik itulah di antara hubungkan dengan tu. Kemudian kita ni masa pun nampaknya dah hafal kita ni dah. Maknanya minggu depan kita mulai masuk dalam bulan puasa dah lah. Minggu depan kita masuk dalam bulan puasa dah lah. Lepas tu majlis kita ni macam mana? Nak berhenti ke? Tak ada apa. Kalau macam mengaji sudah tak ada apa. Kalau tak ada apa-apa kita teguh je lah. Kecuali takut maknanya balik kita tinggaduk ke mana-mana pula kita kecerita je lah deh. Maknanya kita ambil keputusan kata dalam bulan puasa ni kalau tidak ada uzur dua pihak, maka kita terus mana kata hak depan ni cerak lagi kita dalam bulan puasa dah. Sebab dia puasa kita ni dia papah antara apa sahabat tak tu kan. Nak tengok nak bulan petang hari Jumaat tu deh, kalau nampak tak puasa dah satu tu. Kalau tidak tak hak tu cerak dah. Lepas tu nampaknya kita dalam minggu depan ni kita kira gini dalam kita hari kedua tu kita tinggal kita ambil kita sebuah je pertama lepas kita ambil bekerja dalam medan ni lah. Medan hubungkan dengan hal-hal dalam puasa tu. Hal dalam puasa tu. Bekerja tu lah. Bekerja hari ni sikit tu nak ambil dalam satu hadis kita huraya sedikit nampak masa kita tak ada izin dah tu. Kena semula nampaknya. Semula lah. Kau nak tengok tak ada. Kita melihat apa ni TV. Ada maksud boleh cakap apa dah. Rumuk daripada televisyen. Nanti dah. Jadi mereka kata TV. Atau dengan kau dengar berkali nampak dengan melihat sini dengar berkali dengar kalau dengar dia kena tulis dangoro tak boleh tulis dangonum tak boleh kalau tulis dangonum atau dengan tak payahlah dengan dia kena dengar dia silap huruf dia alih makna sebab kera'el lah sebab kera'el tepat nung dia baca ngamin salah lah makna tak kelain perak tu dia dek. Ni gamuk ni kita gamuk kerana munasabah yang tulis di awal kita melihat gua dia mendengar dah kat dengan dia tu. Tu kita pitah tu kita melihat TV atau dengar dia kena kata deh esok kita dengar lagu nyanyi sebab tu nak kau dengar tu. Kemudian kita tak ingat ke apa tak ingat kemudian tak nak baca apa. Teringat ke apa? Teringat apa kali teringat dah. Tulis ni pun susah juga. Susah ke baca tu lah. Dia tulis tak ada susah. Perang lagi cara dia. Kemudian kita teringat kesedihan. Apa demon ini? Atau perkara berlaku pada diri kita. Atau keluar. Ni keluar
Iga poga alik lam ya to. Nak macam mana weh? Keluar kelik kan eh? Wallahu alam, tak tahulah surat sini apa dia ni. Kama dia menangislah kita. Ha, tu dia nak tanya, adakah menangis tu jadi kebajikan? Ha, dia nak ambil ya dia istimbak hak tadi. Ya dia istimbak ya sama ambil hak tadi. Hak masalah duk kecek, masalah menangis ya ada kebajikan. Ha, dia buat masalah dia. Mana ni buat masalah tu apa dia dia kira. Ha, dia kira. Duk tengok TV, tengok filem, tengok cerita lah. Cerita saat ni ada kadang-kadang dia main cerita panah dari penyusun saat ni tu, buat orang tengok, buat orang jadi terinsaf. Cerita orang mengaruk ke, cerita orang pun lawan diraka ke ibu bapak ke, cerita makan sama saing ke, saing rapiknya tipu. Ingat gak ke perangai kita dulu? Nama ada tu? Tengok gah tu weh sepak lalu sebab klik ada ndak alih. Ada itu kedok teriak tangis orang tengok mung gila orang kata. Klik tu kedok sebab di rumah dia ingat aku dulu salah teruk, aku dulu buat saya ada. Ha, mari daripada cerita tadi. Nah. So. Ataupun dok dengar lagu. Lagu pepanah-panah nasihat dan ni weh nasihat gitu, nasihat begini lagu sat ni tu. Lagu nasihat tah natah kita juga ke. Kita orang tak ngaji ni berat begini. Mikir kelek kata teriak. Ha, nak tanya kata teriak tu kebajikan ke dak? Ha, tu dia hak nak itu. Tetap dengar lagu tengok tak ada nak tanya tu. Mena tanya sini dulu. Ha, inilah apa yang kata satu menangisan tangisan kita dia mari daripada tersebab sebab punca daripada berfikir tadi. Inilah dia panggil dia satu sebab bagi kita nak dapatkan benda baik. Ya satu kali dia paling dia panggil. Paling. Kalau muka dok kau tu paling kau ni. Dia tengok. Ha, paling dah. Gah. Dia dalam. Apa dok ingat kesalahan kita situ. Situlah jadi tekanan eh? Buat kita tu taubat, buat kita tu paling bersih. Maka teriak tu adalah kebajikan. Sebab apa dia mesti? Sebab teriak tu dah teriak undang molek dah ni. Terisah kepada kesalahan kita tu comel dah. Cuma yang mesti juga pasal dia rekel dengan tengok TV itu dengan maknya. Dia duk mesti dia tak cerah situ sikit tu. Sebab dia rekel situ tu. Ya, masalah tengok TV bukan semua tu jadi maksiat. Bukan semua tu kebajikan. Pas tengok cerita. Cerita adalah ibarat hikayat. Hikayat dalam bentuk tengok. Adakala kita hikayat dalam bentuk tengok baca buka surat. Orang tulis hikayat. Ni kitab cara kau. Hikayat. Cerita orang dulu-dulu buka. Hikayat tu, hikayat ni seorang-orang yang nak boleh juruh Malik bin Dina. Seorang ulama tapi belum nak jadi ulama tu. Dia lagi mana perawak dia dulu. Orang sangat mabuk, gila. Seorang dada merah sama-sama. Ha, Malik bin Dinar. Tapi akhirnya Tuhan nak buat video sahabat juruh. Anak dia mati kecil. Anak dia saya anak tina ni mati kecil. Dia saya lah. Tua tu mabuk semua. Kepala anaknya pegang heret kata jelah cawai dia tu. Oh, dia nak minum anaknya rebut lepas. Dia tu nak murih dia lepas. Tapi ingat kat anak saya tak jadi nak murih. Terkedik anaknya mati. Ha, mati tidak saya kat anak tapi mabuk tak berhenti lagi. Tapi dok bagi saya ke anak tapi tak fikir lagi. Ya tengok mati anak tak fikir. Nak sakit orang. Kan? Tepat dia nak mikir dengan anak. Dia mimpi pada satu malam. Ha. Mimpi saat ni dia hamak di api. Hamak di api. Dok turuk belakang dia. Dia penatai ular dia nak pagu dia. Lari sampai berjalan lagi bertemu dengan seorang orang tua. Tolonglah saya. Ya aku tak padai kekuatan anu turuk aku tak ada. Nak tolong aku orang tua aku tak ada. Aku nak tolong pun tak ada. Aku tak harap bawa diri aku pun tak harap. Nak tolong pun tak boleh. Lepas tu, mau lari ke kono. Lari duk turut dekat tapi tak ada. Ha, ni kerja tu. Eh. Ya ada kita mimpi hamak ada gila. Tak ada tapi dekat. Oh. Ha? Masa sepuluh siap. Tapi tak ada. Kenapa dah? Biasa dah? Ha. Hamak semua kita pelari. Tapi tak ada dia pun. Ha. Kamu dia lari lagi temu pula dah satu perkara. Stop situ. Minta tolong, tak ada nak tolong. Akhirnya nampak satu pintu dia cuba brung gigi temu budak ramai. Ha,
semua budak tu pada ada seorang budak tu mau kan kuis hak pi hodok itu tu. Kak. Ha, dia pun kira dia sama macam ah kena anak dia. Ha, tengok kena ke anak hak mati kecil, anak dia mati kecil. Ha, itulah itu bakpo dia tu. Ha, dia kata nilai ni ayah ni pada hamba api itu tu dosa ayah tu. Dosa ayah tu ibarat api bernatas dah mak nak dekat ayah tu, maknanya ibarat daripada kesalahan ayah. Dosa ayah tu. Paku bertemu dengan orang tua tu ibarat daripada amalan kebajikan hak ayah ada juga, tapi ibarat pun orang tua tak orang. Nampak dak? Kan nak timbal tak orang kebajikan. Sikit sepuk orang tua tu tak ada apa. Ha, jadi di sini nak ayat kata hak adalah hadir di ayat tak orang mati anak kecil serta sobar dengan kematian anak saat ni ada kebajikan boleh tolong bapa. Dia terisah pada situ saat ni tu mungkin gah jaga tu apa orang punya lah duk mikir dak apa tu, sebab dia berjuruh daripada tu tahu habis segala mabuk dia ni tinggal aku tak sedar taubat nak tu berjuruh akhir mengaji jadi ulama Sa' Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu. Nak royak kata Allah orang nak boleh gelaran tu sut trik di awal, tapi orang tu jaga dia baik dia pergi dengan sahabat mana sikit sangat. Kalau gitu Tuhan nak buat ni molat sampai kita tengok TV pada tengok lama dah tak kena cerita hak molat ni, kena cerita hak molat bah masuk hati nangis sampai tu nama dah sampai pasal nak dengar lagu tu dia maknanya lagu nasihat mak Allah. Mikir kelak dok teriak. Wak pada tu mikir susut tak sedar aku kurang apa dulu. Sabik tu dalam lagu dia ada hikmah. Innala fi syi'ri la hikmatan. Inna fi syi'ri la hikmatan. Sesungguhnya ada dalam kata-kata lagu tu hikmah, ilmu ada dalam. Ah sabik tu orang lain ni wak tanya nasi, dia buat nasi dekat apa tu? Dalam isi kata nasi tu maksud daripada makna hadis, maksud daripada kata ayat Quran, maksud daripada kata-kata hukama, maksud daripada nasihat-nasihat. Itu. Hak lagu cicen itu dia jadi cicen. Hak dia cicen. Tapi cicen pun kita panah pakai tak ada apa. Atas orang panah cicen pun tak apa. Tapi takut kita tak panah nak bawa, tak panah nak beza. Bila terdengar ni dia panggil kata jadi faedah. Arti jangan kata dengar lagu semata-mata tak leh, bukan. Nah, karena itu dia panggil merupakan permainan. Dengan permainan terkadang membawa kita kepada kebaikan, dengan permainan bawa kita kepada kejahatan. Dia panggil permainan yang melalai, cupu harta yang melalai. Kita nak tak harta semata-mata tak leh, bukan. Dia panggil hak ni sabak musabak. Nah. Itulah di antaranya. Ada puas comel lah dia tu. Sebab orang dulu kan Dia main tu. Dia main orang dulu tu dia panggil dakwah orang yang bawa hikayat tu. Tapi masa tu dia tak ada gambar, dia tak ada bentuk gambar, tak ada. Dia ada bentuk kulit kan, belulai. Tu masa tu temago. Tu dia. Apa tengok gambar orang dulu? Tak ada pasal gambar buku, gambar pasal pahak, kita lukis super tua mata-mata yang dah. Nah, gambar Aristotle orang zaman ibu-ibu tahun. Oh, super tua dah. Gambar Sokrat ada mempahak-pahak mari. Tapi bila zaman sekarang dia panggil tazlil, boleh takat dengan bayar pah dengan lagu tu. Tapi kalau pandang melukis tu melukis. Lepas tu tak kala tu zaman dulu sebab dia boleh masa dulu. Zaman dulu masa dalam masjid pasal apa Palestin dan masjid Baitul Maqdis dipenuhkan dengan gambar-gambar. Masa tu dia cari tak ada apa-apa. Sebab apa? Tengokkan gambar ingat kepada jasa baik dia. Ni gambar siapa? Ni gambar Ibrahim, masalah Nabi Ibrahim. Ni tu tengok dia, bila kita tengok dengan pandangan dalam panggil tengok jadi menarik. Oh sifat dia, oh perjalanan dia, oh perjihad dia, perjuangan dia, dalam dakwah dia. Oh jadi buat menarik kita. Itu pada asal dia benar tu. Tapi buat akhir-akhir dia kena sang. Dia kena sang di syaitan. Dan mu ingat sungguh jasa baik mu sujud dia. Nah, sujud makhluk dia salah. Alat tu dia diharapkan. Siapa nak tahu gambar tokoh lima puluh bimbel takut bawa pada situ. Pakai haram tahu tu lagi tak. Takut dia bawa pada siapa. Tu asal lagu tu. Nah, itulah abang tu kalau dia tengok dari segi hikmah syarak dia ada perharai ada halal dia tengok dia tengok nampak lah. Nampak lah. Itu dia. Kalau tak ada kapal lah ke sana.
Ah ha, tu kita nak tengok pilih cerita hang mula-mula kan dah. Sampai orang yang buat cerita panah, buat ibu boleh orang tak isah boleh fikir, orang buat cerita yang boleh hadiah nah orang tu. Ha lah. Supaya orang tukar mengarah nyanyi lagu kata-kata qasidah, budak juru nasik dia ada suara, dia ada panah tapi tak panah nak mengarah. Tak panah nak gubah buat kata-kata, ada satu orang pula bijak tulis tulis perkataan. Susunnya dengan gapo, dengan pekdoh, dengan ilmu aruk kalau Arab. Kena dengan aruk, kena dengan apa, ha, dia ni bawa. Jadi ada suara ke apa, jadi molek, dia ni bawa. Bila kita orang dengar, dengan suara dia masuk, dengan kata-kata dia masuk, dengan gaya masuk, orang dengar. Itu dia mata. Itu dia. Itulah. Pun ni pun ada lagu ni, tapi kita tak panggil lagu. Ya orang kita dipanggil kita juga buat jadi kita keliru. Hak ni panggil qasidah. Hak ni panggil syair, panggil nasik, bopah kau ni panggil lagu. Kalau kita klik mari syair lagu hak mano? Baik-baik tak dia. Atullah. Tu dia. Hantu lagu dapat kita duduk bawa dalam tu. Tu duduk bawa madaih, madaih tu lagu-lagu duk puji Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. طلع البدر علينا dia kata pasal lagu حفظ الإله كرامة لمحمد. Apa nak bawa sana bawa lagi nah itu ya ikut lagi lagu mana patut kalau masuk duf kata duf mana rebana rebana duf duf ada balik selagi kita pada asal duf ya ada. Tu kita panggil reban, dia panggil reban, kita panggil bano. Tu ya pada asal. Sebab tu kalau ke suria ke mana dia buat maulid dia panggil palu duk baca qasidah. Tapi tempat kita tak leh kerana keliru lagi. Ada setengah-setengah saudara kita ambil dak tanyalah mana boleh kedak kita nak nambah kita asal buat kata tidak ke asal pasal masa rebana buat gapo hak kita asal? Ya, tidak ke ada asal agama? Ya, ada asal. Pakai tu boleh kita nak kita nak bawa tak leh. Dia mengatakan hagano hak asal dah tak leh, tak leh keadaan masa kita hari ni keliru tidak ke terbas leraklah kata. Asal lebah-lebah tu hak kita dah la labbaik, labbayu labbi talbiyah, labbaik dia menyaukan Allah Taala tu labbaik sampai gelar tok lebah. Tu dia. Labbaik zikir, labbaik orang yang selalu menyauti Allah duk berzikir duk sebut-sebut nama Allah, duk menginguk-ngingukkan Allah. Dalam menginguk ada arti hu, ada ha, ada arti. Menginguk dia bukan menginguk saja. Tapi bila kita tak reti duk dia orang jahil wak pija, san masuk selalu. Sebab kalau dulu orang bawa bila tu orang alim, orang pandai dia bawa hikayat. Buat dia orang mikir dia cerita hikayat tanah kalimah la ilaha illallah. Mari dia hak cicin nak suka nak ramai nak menyesatkan kita galik pada akhirat punah lalu dah punah ha tu nak kembali klik pada asal we paham mana dah tak apa lebih zikir dia berzikir hu dia ada erti ha pemain dia tak paham apa dia cak susah punah biar dia tak jalan. Tukar kata-kata daripada kata yang menjadikan asyik kita ke akhirat, tukar kata jadi asyikkan dunia. Nawi kita mengingatkan akhirat tu kau jadi lupakan akhirat. Ha dia punah. Nama dah. Ha apabila pula kita tak payah bagi kita dah mari madah eh apa ni kadang-kadang muka kata sesak batu berapa habis. Ha tu menyebabkan di kita keliru kan dalam keadaan ini, dalam keadaan syubhat dan keliru mana yang tu lalu itulah walaupun ada pada asal kita nak guna buat kadang-kadang tak leh. Ha di muka lain jadi fitnah dah kita kan. Ha? Boleh. Tu dia. Boleh. Tu dia. Ha tapi mana ayat tu boleh di sekian tak ada asal, tapi nak guna tak leh kerana lah ni zaman keliru. Ah, ya terjadi dah weh. Ha. Dalam diri dak baca tu tu duk bergaduh karik-karik dah. Pagi boh oleh berodak lah. Ha, kau berat ke? Ha, tapi kena faham dia dia. Ha, tak apa. Ha, sebab tu dalam Syria ke apa dia ada duk buat dalam masjid ni dia hadiri beribu-ribu orang hadiri. Ha, dia ada duk waktu baik. Tu dia qasidah macam-macam Allah. Ha, ha, ha tu lah. Nah. Ha. Ha.
Tina jatah. Oh, tu tak boleh kira. Tu tu. Ha, la ilaha illallah. Ha, la ilaha illallah lah. Tapi illallah. Ya dia panjang gaya dia pula tu, tapi ke tempat tak kena, kena kata tak kena. Tempat tak kena, dia kena kata tak kena. Sebab apa sahabat dibawa oleh orang yang tak begitu mahal ni dari ikut lain lah. Ha, tu tempat dia nak jadi punah tu. Sebab dia balik syaitan je nanti nak sesan je duduk gini semua. Kalau kecek mudah-mudah kan nanti ada nak ci dengan jalan yang ada. Ha, awak menunggu ni bah. Ha, tu muka dia awak. Itulah hasil daripada situ. Perkataan la ilaha illallah semua tu betul. La ilaha ha illa. Dah tu, ya hati gini kau tu gini. Ya kena kita dengar tu sendiri. Baru tak apa kita nak pergi dekat sini tak leh lama dia mombe ni gi kata salah anu walah kawan ni kata kena kita sini dengar ha dia. Eh, tak apalah tak ada yang mendengar, kita ada dengar ni, kita ada dengar tapi kita nak hukum tak boleh. Kita kena kita dengar. Bawa kita oh ha dia. Ha takdir tak apa. Ha takdir pada mau jangan dihukum ke? Ha pasal dah takdir, fardu takdir. Fardu takdir. Ha la ilaha panggil gitu ke panggil kata salah malaikat dalam syair. Dalam syair dipanjang ke tempat pendek tak apa, ditanwin ke tempat tak tanwin tak apa, itu lagu syair dia. Sebab kita kena tahu cara pula tu. Tengok kita dah baca kan nak tek dari segi kaedah mengaji tu dah baca berjanji tu di tempat lagu. Kalau tempat tak lagu tak apalah. Ini ada tempat lagu seperti Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Tapi kalau lain pada syair kena tak macam itu. Eh? Tak kena. Dia kena lagu mana? Wakah lagu mana? Li Muhammad. Apa boleh Muhammadin gitu? Wakah kau lagu tu? Ni syair. Cara lagunya li Muhammadin. Ha tu. Min Adam wa ila abihi wa ummihi. Tu cara syair. Tapi kalau lain pada syair kena ummi. Tu wakah. Apa betul min adamin dia tak boleh kerana ismul lazila yang suara dia kena min adama bagi atas kopak dengan patah dengan tak tanwin ni kopak dengan bawah adamin tak boleh buah tanwin pula dah tu ni kerana syair nak ditimai dengan lagu dia kangklon dia tu nama tak? Haa ni kan nak tak waktu tak kalau ni jangin lah haa tu je susah jorah dikir dengan tak jorah dikir punya tak masuk dua tu. Ha, dia kena orang tengah tulur pelegar. Dia tahu kata cara berdikir. Dia tahu kata cara tak berdikir. Ha, tak ada apa boleh duduk tanggung. Nak gini. Tidak berkelahi ni lah. Ha, tak? Ha, hati duduk. Hudum. Ha, ada dia ke? Hudum. Sini bodum. Timbul. Apa nama? Ha, tu yang ada satu amalan yang kita tak tahu tu. Jaga ada kita kritik. Ha, tu dia. Macam-macam dah. Macam-macam lah. Ya kita bukan ahli dia ni. Ya gitulah. Kita buat gaduh-gaduh. Ya kita bukan ahli. Iza usnil amru ila ghairi ahli fantazidis sa'ah. Bila kita bukan ahli. Diserah ke urusan kepada orang bukan ahli. Tunggulah kiamat berlaku. Dia panggil kiamat Allah lah. Berlaku kiamat Allah lah. Ya orang ahli je dia faham. Banyak-banyak masalah banyak. Oh, masa kita ni pun lepas tu satu depan tu berkali kita ni dah berkali dah anak mula dah berkali. Tengok jemaah. Ha dia dah mana petang hari jemaah lah. Berarti kalau kelihatan anak mula bermakna satu telah puasa lah. Arti mana kata satu depan ni kita dak taraduk antara puasa tak puasa lah kita ni. Nah. Ha gitulah. Ya. Apa tu majlis kita tu kalau tak ada apa-apa seperti biasa lah gitu dah. Kau ke mana? Gitu dah. Seperti biasa tu dah. Dia kata lama berada. Dia kata lama-lama mecak. Mecak ikut dah mu. Mecak ngaji hari dah mu. Mecak lah sedah maya ikut dah mu. Itu dia. Itulah.